wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruhnya. Dalam beberapa hari ini, dan beberapa waktu ini, kita telah dihebohkan dengan berbagai macam pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab, atau alias yang boleh dikatakan alias berita hoax, atau berita yang tidak ada tentu kebenarannya. Untuk itu, marilah kita sebagai masyarakat yang cerdas, yang mungkin pada saat ini kita selalu berkomunikasi, selalu menggunakan media massa, mari kita filter berita-berita yang baik, berita-berita ini kita cerna. Apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita konfirmasikan lebih dahulu, kemudian kita tanyakan yang sebenar-benarnya, dan tidak mudah untuk menyebarkannya. Mari kita ciptakan kondisi yang betul-betul kondisi kondusif di Kabupaten Bangka Selatan ini, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat menggunakan media massa ini sebagai media massa yang betul-betul memberikan kebaikan kepada kita, bukan memberikan keburukan atau membuat fitnah dan segala hal di dalam menggunakan media massa ini. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita, erat persatuan kita. Mari kita jaga toleransi kita, tidak mudah untuk dipecah belah, agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang aman, dan tentunya dengan keamanan itu kita akan merasa hidup damai. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.